Oops, standby. Alright. Assalamualaikum and welcome to my channel di mana aku menceritakan kisah-kisah paranormal, kisah-kisah jenayah dan kisah-kisah misteri yang berlaku di dunia kita ni. Okay, so pada hari ni aku ada kisah yang aku nak ceritakan mengenai tiga misteri yang masih menjadi tanda tanya. So sebelum kita pergi ke cerita pada hari ni, kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe di bawah dan korang boleh tekan bell notification supaya video-video yang bakal aku naikkan korang boleh dapat tahulah. Okay, and kalau korang suka pada video hari ni, korang boleh tekan butang like sekali. Okay, so apa tunggu lagi? Jom kita layan kisah hari ni. Alright, so cerita misteri yang pertama yang aku bakal ceritakan pada korang adalah misteri The Mothman. Tak ada kena-mengena dengan Batman ataupun Superman. So The Mothman ni pertama kali menampilkan diri dia pada November 15 tahun 1966 sampai Disember 15, 1967. Okay, so dalam setahun sebulan yang tu, ada sebulan lebih, aku tak tahu kenapa, tapi ada sebulan lebih. So benda ni berlaku di sebuah bandar bernama Point Pleasant yang berada di West Virginia di negara US. Misteri Mothman ni, dia sejenis makhluk yang bersayap dan mata merah. Okay, kalau nampak dari jauh, nampak macam Batman lah, tapi bukan Batman. Okay, so dia adalah makhluk yang besar, makhluk yang bersayap dan boleh dikatakan makhluk yang lain daripada lain lah. Tak ada kena-mengena dengan binatang ke apalah. So dia ni susuk tubuh dia, dia macam manusia. Okay, and dia selalu macam ibarat macam hinggap dekat bangunan-bangunan, pokok-pokok, macam tu. Tapi dia tak ada kena-mengena dengan kita punya you know lah, siapa kan. Dia tak ada kena-mengena. Dia individu yang tersendiri yang di mana menampilkan diri dia di Point Pleasant. So sejarah The Mothman ni, okay, so berlaku ketika dua pasangan yang bernama Roger and Linda Scarberry dan Steve and Mary Mallet, penduduk Point Pleasant ni. So diorang berjalan-jalan lah, bersiar-siar semua, naik motor, naik kereta, apa-apa benda yang diorang naik ni kan. So diorang jalan-jalan dekat tempat diorang dan tiba-tiba diorang sampai satu tempat ni di mana diorang terserempak dengan satu makhluk yang diorang tak apa-apa jelas lah dia punya bentuk dia semua. Tapi apa yang diorang boleh laporkan ialah makhluk ni bersaiz besar. Lepas tu makhluk ni ada sayap, sayap dia pun boleh tahan agak besar dia. Dan lepas tu lagi satu yang diorang perasan adalah makhluk ni bermata merah. Wow, bermata merah eh. So, disebabkan mereka ni cuak lah lepas nampak benda tu kan. Sebab benda tu, makhluk ni dia lepak kat tempat-tempat yang di mana manusia tak lepak. Contohnya di atas apa, jambatan lah, di atas pokok lah, di atas bangunan lah. Okay, so diorang pun rasa cuak sebab bandar ni kecil. So makhluk-makhluk macam ni diorang macam apa benda ni kan. So diorang pun apa lagi, pergi lapor polis lah. Lapor polis, diorang pun explain kat pihak polis apa yang diorang nampak. So pihak polis pun ambil laporan tu dan diorang pun mulakan siasatan diorang. So diorang pun pergilah dekat tempat ni, diorang nak cari mana makhluk ni. Tak ada pun, tak nampak pun. Macam biasa lah, standard lah. Bila dilaporkan memang confirm tak ada lah. Tapi macam aku cakap tadi, dekat setahun sebulan lebih, okay, makhluk ni asyik kejap-kejap munculkan diri dia, kejap-kejap menghilangkan diri dia. So dia macam biskut lah, kejap ada kejap tak ada. Banyak lagi lah yang diorang cakap, each time diorang terserempak adalah benda yang tak kena. Ada family sakit ke, ataupun benda-benda yang diorang sayang hilang ke. Contohnya diorang punya apa, makhluk peliharaan seperti anjing atau kucing. And adalah banyak lagi story yang mengatakan bila diorang terserempak dengan makhluk ni, something bad will happen dekat bandar tu. Tapi kita tak tahu whether betul ke tak ataupun hanyalah satu kebetulan. Tapi one thing is that penduduk dekat Point Pleasant ni, diorang kata each time diorang nampak makhluk ni, something bad happens. Benda yang tak baik lah berlaku bila diorang terserempak dengan makhluk ni. Salah satunya adalah diorang kaitkan makhluk ni dengan jambatan Silver Bridge. So jambatan Silver Bridge ni, apa dikatakan is that jambatan ni roboh. Tapi sebelum jambatan ni roboh, diorang kata diorang ternampak makhluk The Mothman ni tengah lepak dekat jambatan tu. Mungkin main chess, mungkin main Nintendo ke apa, tak itu kita tahu. Tapi pandainya bandar ni, Point Pleasant ni, pada tahun 2002
disebabkan makhluk ni muncul kat situ. So apa lagi diorang ambil keputusan untuk buat macam marketing gimmick lah. Sebab tak ramai yang tahu pasal tempat ni, so diorang gunakan The Mothman ni sebagai mascot bandar diorang. So diorang, dekat bandar diorang ada satu statue where menampakkan makhluk ni. Tapi makhluk ni tak nampak macam burung pun, tak nampak macam burung, tak nampak macam kelawar, tak nampak macam tahba lah. And apa yang aku tahu, makhluk tu nampak macam, kau tahu rama-rama yang besar tu, tapi dia bukan rama-rama yang comel tu, rama-rama yang nak kata bodoh pun tak elok ke kan, tapi rama-rama yang scary tu lah, yang besar gila tu. Ah, itulah The Mothman. Okay, so 2002 apa diorang buat is diorang jadikan makhluk ni sebagai mascot, and tiap-tiap tahun diorang akan adakan satu festival ibarat macam nak celebrate lah makhluk ni kan. So tiap-tiap tahun ramai lah akan datang untuk, you know, party lah, lepak lah, apalah. Kononnya menunggulah saat-saat mana diorang mungkin bernasib baik dan terserempak dengan The Mothman ni. Tadi aku cakap Mothman kan? Salah, Mothman. Bukan Mothman. Mothman tu benda lain. Alright? Okay, kenapa benda ni misteri is that kita tak tahu makhluk tu apa benda. Mungkin kemungkinan boleh jadi kelawar yang besar. Okay, macam kita tahu dekat Malaysia ni ada satu tempat yang di mana terserempak satu kelawar yang besar, iaitu aku tak tahu lah, dia panggil keluang lah. Aku tak tahu, mungkin keluang yang apa-apa besar gila yang tinggi tu kan. So mungkin benda tu, tapi dekat US obviously diorang tak percaya lah benda-benda ni kan, yang dengan mata merah lah apalah semua tu. And also diorang percaya yang benda ni bawa sial, macam tu lah. Benda ni bawa benda-benda yang malang bagi bandar diorang. Tapi at the same time, walaupun benda ni bawa benda malang, diorang still adakan festival tahunan untuk makhluk ni. Tu yang menjadikan benda tu satu misteri. So kalau korang nak tahu lebih lagi pasal Mothman ni, korang boleh buat Google search ataupun check YouTube-YouTube yang kat luar tu pasal Mothman ni, sebab ada banyak info pasal makhluk ni yang aku tak masuk in detail. Okay, so korang boleh lah search dekat internet semua pasal The Mothman ni. Agak interesting gak lah kisah dia. So tanpa membuang masa, jom kita pergi ke misteri yang nombor 2. Okay, misteri yang kedua adalah berkenaan laut. Misteri laut. Okay, so obviously korang tahulah laut ni bermacam-macam benda yang boleh berlaku dekat laut. Okay, so untuk aku ceritakan sikit lah pasal laut ni. So laut ni dia merangkumi 65% kawasan di bumi ni, tapi hanya 5% saja kajian yang dilakukan. So tak banyak lah research yang diorang buat pasal laut. Kebanyakannya diorang buat kajian pasal angkasa lah. Bak kata pepatah, yang jauh dicari-cari, yang dekat diendahkan. Amboi. Apa yang kau merepek ni, syaitan? So, tapi adalah sebab dia kenapa diorang tak buat research pasal laut. Sebab laut ni dia complicated sikit kalau nak buat research. Sebab kita hanya boleh pergi dalam dia like beberapa ratus meter. Kemudian benda tu agak sukar sikit diorang nak buat research, sebab lagi dalam kita masuk ke laut, lagi dia punya orang kata apa, pressure lah, pressure, tekanan dalam air tu yang buat sukar untuk para-para saintis untuk buat kajian yang lebih mendalam pasal laut ni. Tapi adalah juga yang dapat peluang buat kajian di dasar laut, dan di mana diorang pun jumpalah makhluk-makhluk misteri, which end up rupanya diorang hanyalah, benda-benda tu semua hanyalah ikan yang di dasar laut yang jarang kita nampak di permukaan atas laut tu. So kenapa aku cakap laut ni misteri? Okay, so macam dari zaman, dari abad dulu-dulu lagi lah, di mana mode of transportation ataupun diorang nak buat apa, barang-barang export import ni hanya melalui laut. Okay, kapal lah semua, nak pergi menjajah semua menggunakan kapal. Okay, dan misteri dia adalah banyaklah kisah-kisah para nelayan, kisah-kisah para penjajah di mana diorang kata ada pernah terserempak dengan The Kraken kan, makhluk octopus tu kan, ataupun terserempak dengan binatang yang besar macam naga ataupun ular, dan macam-macam lagi lah diorang terserempak. So macam ada baru-baru ni ada satu video yang apa, dalam dasar laut tu diorang terserempak dengan satu makhluk dalam bayangan gelap tu, dia melalui kamera tu tau. So banyaklah yang buat andaian tu, mungkin Megalodon dan jerung yang besar tu,
ataupun tu mungkin the sea serpent kan, ular yang besar, ataupun nama yang lagi satu yang selalu guna ialah Yogamander. Okay, Yogamander ni ular yang besar mengelilingi bumi yang dipercayai oleh orang-orang yang Norse punya myth. Okay, Norse ni, so basically kalau korang tak tahu Norse tu apa, senang eh? Kalau korang nak tahu pasal Thor, dia daripada apa, kepercayaan tu lah. So, diorang ingat tu mungkin salah satu sea serpent ataupun jerung yang besar, which is Megalodon, ataupun mungkin dinosaur. Mungkin dinosaur, kita tak tahu. Pokok bunny tengah lepak ke bawah tu kan, yang bunny is a dinosaur ke dalam laut tu kan, sebab yalah, dah tak popular kan bunny, so dia lepak dalam laut lah. So, laut ni dia luas and also dia terhad untuk manusia-manusia nak mengkaji lebih. Tapi ada banyak interesting stories bila diceritakan pasal laut, macam aku cakap tadi pasal the kraken, makhluk apa orang kata, makhluk sotong yang besar. Ada yang kata dia macam sotong, ada yang kata macam kepala naga lepas tu berbadan dengan sotong. Macam-macam adaptation lah bila bercakap pasal kraken ni. So itulah antara misteri yang nombor dua yang aku ceritakan. So jom kita layan misteri kita yang terakhir, misteri yang ketiga. Okay, untuk misteri kita yang ketiga ni, misteri yang terakhir, alright, kita akan ke angkasa pula. Tadi kita dah kat laut, sekarang kita ke angkasa pula. Okay, so misteri dia adalah the mystery of the moon landing. So, apa yang misteri sangat pasal moon landing ni? Okay, so sedikit sejarah lah pasal moon landing ni. So, pada abad ke-20 yang tu, adalah apa orang kata competition between Soviet Union dengan US. Siapa yang boleh, apa, bukan siapa yang boleh, siapa yang paling banyak boleh melancarkan apa roket-roket ke angkasa. Alright, time tu lah dia orang punya competition. Kan tak boleh nak buat competition biasa macam 100 meter ke ataupun lompat jauh ke, lompat tinggi ke, tak. Dia orang nak up lagi, dia orang nak ke angkasa pula. Okay, so dia start lah dengan benda-benda simple seperti menghantar beruk ataupun anjing ke orbit. Kemudian salah seorang manusia pun dihantar ke orbit dekat daripada Russia, pusing orbit. Lepas tu datang balik ke bumi. Dan US pun rasa tercabar, oh, kita orang pun nak hantar orang ke atas pun sama juga orbit. And tapi kali ni diorang nak up lagi game diorang, diorang nak land dekat bulan. So berbulan-bulan lah diorang, amboi dah lah bulan, berbulan-bulan. Okay, so berbulan-bulan diorang plan dalam 42 bulan macam tu lah diorang plan macam mana diorang nak land the first man on the moon. Okay, so macam-macam planning diorang buat. Diorang apa, buat roket lah, apalah semua, cockpit yang make sure sesuai bila diorang mendarat kat bulan tu. So lepas berbulan planning, okay, the first roket untuk sampai ke bulan, which is the Apollo 11. Okay, Apollo 11 bukan consider first roket yang sampai ke bulan lah. Dia antara first roket yang ada manusia dan mendarat di bulan. Banyak lagi roket-roket yang diorang hantar ke bulan. Russia salah satunya, diorang kata apa, menghantar roket ke bulan yang memanggil hard landing. Hard landing basically hantar roket just untuk crash dekat bulan kan. Tu je. Tak buat apa-apa pun. Tak ada manusia, tak ada apa, dia sekadar nak sampai ke bulan. Target diorang. Okay, so US nak letak manusia yang pertama atas bulan. Akhirnya tanggal 20 Julai 1969, diorang pun menghantar dua manusia, iaitu Neil Armstrong and also Buzz Aldrin. Tak ada kena-mengena dengan Buzz Lightyear of Tuckerman, tapi Buzz Aldrin menaiki Apollo 11 untuk menjadi manusia yang pertama menjejak kaki ke bulan. So pada awalnya semua kru-kru astronot, semua kru-kru NASA semua macam risau kan, takut tengah-tengah nak naik lepas tiba benda tu meletup. Tapi so far dalam whole apa rangkaian yang diorang siarkan, benda tu tak jadi. Diorang semua consider selamat lah sampai ke bulan. And thus Neil Armstrong set his foot on the moon, which is mencatatkan satu sejarah dalam dunia di mana dapat meletakkan seorang manusia di atas bulan. Tapi misteri dia kat sini is that ramai yang mengatakan bahawa tak ada orang pun sebenarnya sampai ke bulan. Ini misteri dia. So kalau katakan tak ada siapa yang sampai ke bulan, dan apa benda yang diorang lancar kan,
Kan roket tu semua, semua orang nampak roket tu naik and everything. Tapi inilah kelebihan orang barat time tu, which is movie making punya industri. Okay, so katanya, katanya kita tak tahu ni antara satu konspirasi, tapi aku nak masukkan dalam part misteri. Okay, antara satu, salah satu konspirasi is that semua benda tu yang ditayangkan adalah satu rakaman ataupun satu film yang dibuat oleh Hollywood. Tapi yalah, macam aku cakap tadi, misteri dia adalah diorang tak tahu sama ada benda tu betul atau tidak. Sebab banyak bukti-bukti ataupun kesan-kesan yang menunjukkan benda ni dalam studio. Salah satunya bendera yang diorang pacakkan tu ada beralun tau. So ibarat macam ada, apa, ada angin. Tapi banyak saintis yang mengatakan kalau kau dekat angkasa, mana ada angin? It's a vacuum area, kan? So tak masuk akal lah kalau bendera berkibar kat situ. And then, lagi satu, bila diorang terlompat kan, nampak macam diorang terapung, tapi tu hanyalah slow motion. Slow motion. Kalau kau percepatkan video tu, diorang ibarat seperti macam lompat biasa. Lompat biasa yang macam joget ke apa, aku tak tahu. Tapi lompat biasa, cuma diperlahankan, menampakkan seperti diorang atas planet, di atas planet pula, amboi, di atas bulan, yang di mana gravity tak sekuat di bumi. So macam-macam lah teori konspirasi diorang ni, which is part of a mystery jugalah kalau nak katakan. Sebab time tu macam aku cakap tadi, this whole thing is basically a competition, kan? Satu perlumbaan untuk meletakkan manusia di atas bulan, ataupun satu perlumbaan untuk sampai ke angkasa. So sejauh mana pendaratan di bulan tu benar, kita tak tahu. Kita hanya anggap benda tu jadilah. Tapi ramai, mungkin ramai yang kat luar sana pun nak menganggapkan benda tu tak pernah berlaku pun, hanyalah satu gimmick untuk menunjukkan bahawa US adalah satu tempat, satu negara yang hebat yang dapat meletakkan manusia di atas bulan. So kalau korang nak tahu lebih lagi mendalam pasal the mystery of the moon landing, ataupun kalau korang tak jumpa, part of it is conspiracy of this moon landing ni, korang boleh search dekat YouTube. Ramai orang buat debunking of the moon landing. Okay, macam-macam cerita, macam-macam teori yang diorang ada. Quite interesting kan, sebagai satu ilmu lah orang kata kan. Sebab kita pun dekat dunia ni tak boleh nak percaya semua benda 100%. So kalau korang suka pada kisah yang aku bawakan pada hari ini, which is 3 misteri yang masih menjadi tanda tanya, korang boleh tekan butang like di bawah. And kepada korang yang masih lagi belum subscribe di channel aku, which aku tak tahu kenapa, so tolonglah subscribe, amboi. So tolonglah subscribe ke channel aku, and jangan lupa tekan bell notification supaya korang dapatlah info, apa, bukan info, korang dapatlah notification yang menyatakan yang aku akan keluarkan video yang latest. Okay, alright guys, so insyaAllah aku akan bawa banyak lagi kisah-kisah yang misteri, yang paranormal, dan also jenayah-jenayah yang pernah berlaku di dunia kita ni. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. So guys, korang semua stay safe, stay healthy, and Assalamualaikum.